Welcome to The Comment. The Comment. Dan ini adalah Myth Brothers. Malam ini kita akan membahas hal-hal mitos. Mau ngapain sih? Kita Myth Brothers. Mau ngapain? Hah? Ngapain begitu? Kaca pembesar. Mana nggak ada? Nggak ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Mana? Nih. Oh, gila ya. Hal-hal yang sempat misterius tapi sudah terbongkar. Jadi, not so mystery. Apakah tempat-tempat misterius? Bukan. Atau hal-hal misterius yang menyeramkan? Bukan. Kita membahas tentang public figure. Public figure? Public figure yang terungkap. Public figure itu sebuah tempat yang memproduksi frame foto, kan? Public figura. Public figure itu adalah ketika lu dapat besok tanggal merah, public figure. Asik libur. Iya, jauh. Jauh banget. Maksudnya ini gimana nih? Iya, contohnya banyak kan. Kirain ada yang serem-serem misteri. Ini misterius, Pak. Bapak memang tahu. Contohnya yang satu ini, Daft Punk. Bapak tahu Daft Punk? Tahu. Tahu. Lawannya belakang? Daft Punk belakang. Daft Punk. Ini Bapak kita lihat nih. Itu yang mirip Pharrell ya, Daft Punk ya? Itu emang Pharrell Williams, Daft Punk yang pakai helm. Oh, yang helm, iya. Ternyata nama aslinya adalah Thomas Bangalter. 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 Dan juga Guy Manuel de Homem Christo. Itu dia, Pak. Mereka dari Paris. Ketemu sejak kuliah. Itu Bapak tahu. Iya. Jadi, mereka bentuk duo dari awal mereka muncul aja tuh mukanya udah dihitemin. Oh, gitu? Mm-hmm. Dulu sebelum punya helm, pakai areng, kan? Berat. Atau pakai masker? Iya. Masker bengkoang. Berat. Sampai akhirnya di tahun 2000-an mereka mulai terkenal dan memakai, yaitu dia, helm di setiap penampilan mereka. Dan itu jadi trademarknya Daft Punk. Dan juga kalau itu mahal tuh helm tuh? Masa sih, Pak? Masa? Sampai akhirnya wajah mereka terbongkar. Iya. Dan kenapa mereka pakai helm? Karena aslinya? Aslinya? Jelek. Iya. Pakai helm lagi, bro. Jangan kita lihat tuh. Itu ternyata itu Daft Punk aslinya begitu. Istrinya ya, ternyata ya luar biasa aja ternyata ya. Iya. Dan selanjutnya adalah Bad Rock and Roll Kiss. Wow, gak ada support dari band. Kasihan deh kamu. Yoi, band asal New York pertama kali terbentuk 73 ya. Personilnya adalah Paul, Gene, Eric, Tommy, Ace, Peter, Eric, Vinny, Mark, and Bruce. Banyak juga itu personilnya. Nah, itu nama panjang. Oh gitu, satu orang. Iya. Sejak awal kemunculannya mereka selalu menggunakan makeup tebal. Gak ada yang tahu identitas asli mereka. Gitu. Oke, high heels juga loncat-loncat itu gokil. Iya, banyak. Itu dia ya, coba kita lihat nih. Ini adalah mereka tanpa makeup. Nah, ini tahun 83 mereka bongkar wajah mereka di media. Ini kayaknya personel-personel barunya ya? Yoi. Itu dia. Waktu itu Gene Simmons nganterin anaknya ke American Idol, Pak. Oh iya? Orang-orang pada, iya bukan gitu. Terus tiba-tiba Gene bilang, sampai bawah sekarang udah. Gara-gara dia pergi Bali. Gara-gara dia pergi ke Bali, Pak. Itu trademarknya Gene Simmons ya. Dia selalu melet dan itu panjang banget. Bisa panjang nyampe bawah dagu dia. Dulu kita punya opa yang ngalahin Gene Simmons. Tapi opa kemana ya? Iya, sayang. Selanjutnya. Iya. Gorillaz. Oh, kartun Gorillaz, ya. Ini band berasal dari Inggris terbentuk sejak tahun 98. Mari kita lihat.
animasi gitu loh. Yo, memang selalu menggunakan tokoh virtual itu kan di atas panggung, tapi akhirnya Russell Hobbs, Murdoch, Nichols, dan Noodle memunculkan wajah mereka. Ini dia. The plastic tree, are you here with me? Just looking out on the day of another dream. Ternyata gak menarik yang aslinya ya. Udah tua-tua ya. Iya. Pantes ya, pakai animasi ya. Mirip super band ini ya, isinya orang-orang ngeband juga dulunya, Pak. Oh iya gitu. Iya kan. Siapa aja sih? Hah, itu kalau ada masalah musik sih danang banget. Itu ada Dul Gembok. Nah, kan. Selanjutnya ada lagi nih dari wah ini band metal nih. Tidur apa enggak? Slipknot, yoi. Ya kita lihat nih. Terbentuk tahun 95. Selalu menggunakan topeng-topeng menyenangkan di setiap penampilan mereka. Tapi vokalisnya sayang banget sama anaknya, Pak. Oh iya? Ada wawancaranya. Oh. Sayang sama anak tetangganya. Ada. Berat. Berat, berat. Tapi ada. Gak tau ya, Dana kalau ngomong tuh serius apa enggak sekarang ya? Beneran, Pak. Iya. Dana cuma serius kalau sama pacarnya. Iya, itu dia. Sama soal kuliah lah. Kita lihat nih, pembongkaran identitas Turo Opora. Tua juga dengerin ya. Wow. Joey. Buset. Begitu jadi serem juga ya. Nah, lah, lah, lah. Wow. Main golf. Jimrud. Ditariknya nih. Eh, Jimrud udah bubar bukan Jimrud, Ben? Jamrud ya. Lu gak pegel tuh pakai ibu-ibu itu? Makanya, Pak. Oh, The Clown. Wah, tapi yang berikut ini udah jadi legenda nih, Pak Luthor. Pak Luthor? Saudara Pak Lurah. Wah, baru ngomong. Pak Luthor itu ternyata rahasianya kenapa nggak bisa diangkat, dibongkar dengan sains, mari. Ternyata ada orang lain yang dapat mengangkat palu selain Thor. Wah, seperti apakah? Kita lihat videonya. Yot. Wah. Sud. Gak bisa nih. Hah? Jadi Alan Pan telah membongkar misteri bagaimana cara kerja palunya Thor. Dia membuat palu dengan oven microwave elektromagnetik yang menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Oh, ini orang pasti nggak punya pacar ya? Pasti, Pak. Ribut, bro. Cuma ya gitu, Pak. Oh, kenapa bisa nyetrum gitu ya, Pak? Oh, fingerprint, ada fingerprint scannernya. Cuma dia doang. Keren. Jadi kalau di besi nih, kling. Wah. Wow, gitu. Cuma dia doang yang ngangkat, medan magnetnya akan hilang. Ternyata ada fingerprint scanner ya, Pak Luthor ya. Gitu, ternyata teknologinya udah ditemuin loh. Berarti dulu pedangnya King Arthur juga tuh, Pak, Excalibur. Ah, kalau itu nggak sih, Nah? Excalibur itu, bro. Tapi ngomong-ngomong soal hal misterius ya. Excalibur. Baru-baru ini ada sesuatu yang sempat menjadi misteri juga. Orang-orang ini mendapat kiriman misterius. Kiriman misterius apa, Pak? Mimin dikirimin paket tapi anehnya nggak ada nama pengirim. Apakah ini yang namanya pengagum rahasia? Aduh. Lagi. Masih kepikiran karena kiriman tadi siang. Apakah ini pertanda gue nggak bakal jomblo lagi dari meme komik Indonesia? Ada lagi, Nam. Tiba-tiba dapat this cool notebook yang entah siapa yang ngirim. Itu the same thing happened on you guys, katanya. Lagi meeting produksi, hashtag ngenes movie. Tahu-tahu dikirimin buku ini oleh entah siapa. Tapi sekarang ternyata misteri yang dipertanyakan oleh MCI, Aming dan juga Ernest sudah terbongkar. Bongkar gimana, Pak? Itulah fungsi kita, The Myth Brother. Siapa? Ternyata notebook itu adalah kiriman dari. Dari siapa, Pak? Website baru, Nang, namanya cubicle.id. Wow.
tahu sekarang ya. Itu dia. Jadi cubicle.id itu menampilkan info-info seru seperti film, music, otomotif, sports, gear, dan masih banyak lagi. Nah. Cakep, berarti bisa dapat konten-konten seru di www.cubicle.id. Betul sekali, dan nggak cuma itu, cubicle.id. Yes. Itu juga lagi bagi-bagi iPhone 6. Gitu oh, ya. iPhone 6. Mau nggak iPhone 6? Mau dong. Jadi gini, cara gampang. Lo cuma register sambil ikutin beberapa step simple. Terus kirim foto keseruan lo bareng teman-teman lo ke cubicle.id. Dan komentar di rumah juga masih bisa berkesempatan mendapatkan free iPhone 6. Visit cubicle.id sekarang juga. Kalau nggak tahu cubicle itu spellingnya gimana, tuh. Oh itu ya. Itu ada tuh. Nih. Tuh di belakang tuh. Cubicle. Tuh. Di zoom. Cubicle. Pakai Q ya, bukan pakai C ya. Itu dia. Oke, kita berhubung di segmen selanjutnya. The Comment. Gym Master. Tunjukkan gayamu sedang berolahraga, Danang. Iya. Flex.